Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ronggolawe. Hari ini alhamdulillah kita berkumpul di rumahnya Bang Fajri. Ini salah satu breeder yang berhasil cicak cungkonya, ya. Cicak cungko ternyata bisa ditangkarkan ya Bang Lamir ya. Alhamdulillah. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Ada sepasang anakannya, yang pertama ada 3, dan ternyata hari ini semalam ya. Tadi pagi untuk anakan yang kedua sudah menetas. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi yang luar biasa, kenapa cicak cungko ini bukan burung endemik dari kita. Ini adalah burung asli dari Taiwan ya, burung Cina yang selama ini mungkin belum bisa ditangkarkan, belum ada beritanya. Iya. Dan ini mungkin bisa kita jadikan contoh. Karena apa? Yang kita gadang-gadang burung endemik Indonesia, cicak hijau, ini kan mungkin satu ras ya. Jadi kita bisa belajar juga dari cicak cungko bagaimana nanti cicak hijau juga bisa ditangkarkan. Bang Tamir luar biasa. Daerah mana ya Bang Tamir? Daerah Mampang Pancoranmas Depok, Om. Mampang Pancoranmas Depok ada cicak cungko yang bisa ditangkarkan, nanti kita lihat ya. Caranya kayak gitu ya. Mulanya kayak gini. Pur dicampur sama pisang, sama paya, gantian aja sama kroto. Jadi satu sama madu. Kroto bermandu juga. Iya, biar manis, karena kan dia agak-agak manis ya. Aturan makannya berapa kali sehari? Kalau udah gede gini bisa sejam setengah atau 2 jam lah kalau udah gede. Sejam setengah. Ya kalau masih bayi ya setengah jam lah. Dia bunyi mulu kalau setengah jam, kalau masih bayi, kalau udah gede gini dia udah bisa makan sendiri kan, udah bisa. Bisa dilepas. Paling lama 2 jam lah. Kalau udah ngepur banget baru kita lepas, nggak dilolain lagi. Krotonya dicampurnya, campur kroto untuk belajarin makan pur. Kalau udah makan buah gini udah agak aman sebenarnya. Yang baru netes tadi pagi namanya. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Juni kita tungko dari Tamir DF sudah menghasilkan krotolannya lagi, baru ke satu pagi ini. Ini sekarang lagi saya coba, alhamdulillah kebetulan betinanya jinak, dia bisa kita kasih makan jangkrik seperti ini, dia respon. Utamanya seperti itu kalau untuk menangkar, utamakan betinanya itu jinak, tidak takut orang gitu kan. Silakan bisa dilihat, nanti dia bawa ke sarang untuk ngeluarin anakannya. Thank you.
Iya, ini terlambat kemudian kehidupan dia di alam kan. Yang ini dengan pohonan, suara gurun air. Ini aku mengatakan ternyata dari hutan ya, dari rawa yang kita kondisikan. Dan alhamdulillah selama 6 bulan saya proses penyembuhan Ramadan kemarin, kalau ngasih rezeki mungkin rezeki pertama 3 ekor cungkir, saya kasih nama istilah dari anakannya. Yang mana itu? Ini 3 ekor cungkir yang edisi pertama dari Tangir Farm. Sekarang sudah usia 3 minggu dan alhamdulillah 2 minggu kemudian indukannya sudah mulai mengeram lagi. Dan hari ini 3 ekor langsung. Iya. Ini baru umur belum nyampe sebulan ya? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah menetas lagi indukannya, baru 1 cungkir. Makannya sebenarnya normal untuk cuka-cucaan ya, ada paya, pisang, terus kroto untuk EF-nya, sama kita ajari jangkrik-jangkrik yang halus tapinya. Kakinya kita potong, terus minumnya kita kasih biasa air-air manis gitu ya. Madu, oh pakai madu juga minumnya? Pakai madu, terus kita campur dengan sirup gitu kan. Nah sekarang coba kita coba menangkarkan cungko ini, kita coba bikin dia bisa nggak makan pur dengan kualitas yang umum gitu kan. Tapi kita campur dulu terlebih dahulu dengan kroto untuk ngajarin mereka bisa makan pur. Tapi tetap namanya cungko itu cucak ya, kalau cucak itu identik dengan buah-buahan, jadi itu harus tersedia setiap hari. Bisa salah satu kombinasi, hari ini paya, besok pisang, terus bisa juga nanti diajarkan dengan buah naga atau jeruk gitu ya. Untuk teman-teman kicau mania se-Nusantara, jika ingin sharing mengenai penangkaran, ingin bertanya mengenai penangkaran, Tamir Berfarm siap menerima teman-teman untuk datang maupun untuk chat ke Tamir Berfarm di Facebook. Salam dari Tamir Berfarm Depok.